السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan karunia Allah Ta'ala, saat ini telah berdiri Jamiah Ahmadiyah di berbagai negeri di seluruh dunia, yang mana di dalamnya para mubalighin menuntut ilmu, dan setelah lulus mereka terjun ke lapangan. Dahulu hanya ada Jamiah Qadian dan Rabwah yang mencetak para syahid, para mubalig yang bergelar syahid. Beberapa hari yang lalu, di Jamiah Ahmadiyah UK pun di sini telah diadakan acara wisuda lulusannya. Sebetulnya acara wisuda gabungan antara Jamiah UK dengan Jamiah Kanada. Mereka membawa gelar syahid, lalu mempersembahkan diri mereka untuk berkhidmat sebagai mubalig. Mereka sebelumnya tumbuh berkembang di negeri-negeri barat, dan setelah lulus pendidikan formal di sekolah mereka, lalu mereka mempersembahkan dirinya untuk menuntut ilmu di jamiah, dan mereka berhasil lulus. Kebanyakan dari mereka, bahkan lebih kurang seluruhnya, adalah berasal dari anak-anak Wakafinau, tinggal di negeri barat yang notabene kental dengan nuansa duniawi, lantas mewakafkan diri lalu menjadi tentara ilahi untuk berkhidmat. Pastilah karunia mereka ini dan janji untuk mendahulukan agama di atas dunia tengah mereka izharkan, zahirkan. Namun, hendaknya diingat bahwa hal ini tidak mungkin terwujud tanpa ada karunia Allah Ta'ala. Untuk itu, mereka dan juga jamiah-jamiah di barat lainnya atau jamiah umum, maksud umum di sini adalah jamiah-jamiah lainnya yang ada di negeri-negeri lain selain barat, Eropa, ciptakanlah kerendahan hati dalam diri dan
Anggaplah ini sebagai karunia Allah Ta'ala secara tulus. Lalu sembari tunduk di hadapan Allah Ta'ala, hendaknya senantiasa carilah karunia-karunia Allah Ta'ala. Begitu juga di dalam acara wisuda jamiah tersebut, saya telah sampaikan bahwa jemaat saat ini tengah membutuhkan para mubalighin, dan keperluan ini terus bertambah, meningkat. Untuk itu, hendaknya anak-anak wakafinau sebanyak-banyaknya masuk ke dalam jamiah Ahmadiyah. Para orang tua wakafinau hendaknya menekankan kepada anak-anaknya dari sejak kecil, dan tarbiyatilah mereka sedemikian rupa sehingga timbul kecintaan di dalam diri mereka untuk masuk ke dalam jamiah Ahmadiyah. Saat ini, selain jamiah Ahmadiyah, Rabwah dan Qadian, dengan karunia Allah Ta'ala, di UK dan di Jerman juga ada jamiah, yang mana anak-anak Eropa kita di sini bisa menuntut ilmu di dalamnya. Ada jamiah Kanada juga. Di sana sudah terdaftar di pemerintah jamiah Kanada ini. Dan para khudam dari berbagai negeri bisa datang menurut ilmu di Qadian, di Kanada. Di Ghana juga ada Ahmadiyah. InsyaAllah ta'ala syahid pertama, lulusan pertama akan muncul. Dan sudah banyak khudam dari berbagai negeri yang belajar di Ghana. Begitu juga di Bangladesh. Di Indonesia juga ada jamiah yang telah ditingkatkan untuk memberikan gelar syahid. Jadi, di mana anak-anak wakafinau harus berupaya untuk masuk ke jamiah Ahmadiyah. Seperti yang saya katakan, untuk itu para orang tua wakafinau hendaknya mempersiapkan sejak dini. Di seberapapun kekosongan yang ada di jamiah kita, sekurang-kurangnya harus dipenuhi kekosongan itu. Baru keperluan akan mubaligh yang kita hadapi saat ini bisa kita tutupi. Pada saat ini, saya akan menyampaikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang ada di benak para mubaligh yang di lapangan. Saya ingin sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Saya sering menasihati, menyampaikan hal-hal kepada para mubaligin dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kenapa saya menganggap penting untuk menyampaikan pada kesempatan khutbah kali ini? Supaya para pengurus jemaat pun dapat mengetahui bahwa dengan kerjasama satu sama lain antara pengurus dan mubaligh, seperti apa harus seyoganya? Yakni kerjasama antara mubaligin dan pengurus, khususnya untuk para ketua dan para amir. Karena terkadang, karena ada kesalahpahaman dengan pengurus, sehingga timbul pergesekan. Sehingga jalinan kerjasama tidak begitu baik, atau ada perasaan bahwa saya tidak didukung oleh pengurus. Pertanyaan para mubaligin ini adalah bahwa sampai batas mana seorang ketua dapat campur tangan di dalam urusan, dan apa batasan-batasan mereka, dan apa batasan-batasan kami sebagai mubaligh. Terkadang mubaligh menganggap sesuatu hal ini lebih baik untuk tarbiyat anggota dan berusaha untuk menerapkannya dalam anggota. Di sisi lain, Pak Ketua mengatakan bahwa saya tidak berpendapat demikian, harusnya seperti ini. Atau sebagian ketua sesuai dengan tabiatnya, dan terkadang mereka sudah menjabat sebagai ketua sudah sekian lama, sekian periode, sehingga mereka beranggapan bahwa apa yang saya katakan adalah yang benar. Dan mereka menginginkan
supaya mubalig ikut sesuai dengan keinginannya, keinginan ketua maksudnya. Terkadang di hadapan para anggota, ketua ini menyampaikan sesuatu atau menjawab sesuatu kepada pemubalig yang nampaknya tidak etis untuk disampaikan. Begitu juga di pihak lain, mubalig yang masih muda gelisah dibuatnya, kadang tersinggung, ada keseganan, keengganan, atau mungkin saja ada yang membalas jawaban dari Pak Ketua tadi. Dalam hal ini, para mubaligin harus ingat bahwa dari sisi nizam, apapun yang ditugaskan kepada mereka, kepada para mubalig, itaatilah itu. Dan perlihatkanlah suri teladan keitaatan di dalam diri mereka. Lalu diam, supaya jangan sampai ada dampak negatif yang menimpa para anggota jemaat. Jangan sampai timbul kegelisahan di dalam jemaat. Jika memang ada kezaliman, ada aniaya dalam hal ini, silahkan sampaikan kepada amir, kepada ketua, atau sampaikan ke markas, bisa tulis juga kepada saya, laporkan. Begitu juga para ketua, para amir, saya ingin katakan kepada mereka bahwa menghormati mubaligin untuk menegakkan rasa hormat kepada para mubaligin adalah tugas mereka. Dan di jemaat manapun yang sioganya paling banyak untuk menghormati mubalig dan bekerja sama dan bermusyawarah dengan para mubalig, yang paling banyak harusnya dilakukan oleh Pak Ketua ataupun Amir. Begitu juga para pengurus-pengurus lain di dalam lingkup daerahnya, di dalam lingkup tugas-tugasnya, harus bekerja sama dengan para mubaligin. Dan dari sisi, dalam hal ini, para mubalig pun dengan disertai rasa rendah hati dan ketakwaan, dukunglah para ketua dan para amir. Tujuan kita adalah satu, yakni memberikan taklim dan tarbiyat kepada anggota jemaat dan menegakkan rasa hormat kepada nizam jemaat dan menciptakan jalinan hubungan dengan khilafat dan menegakkan tauhid. Ajaran Islam yang hakiki disebarkan di seluruh dunia. Apalah artinya dalam hal ini batasan-batasan maupun wewenang? Hendaknya kita saling bekerja sama satu sama lain. Dan dalam hal ini, dengan memperhatikan firman Allah Ta'ala yang bersabda, ta'awanu alal birri wat taqwa, yakni di dalam urusan kebaikan dan ketakwaan, saling bekerja samalah. Setiap kita mengetahui bahwa mengkhidmati jemaat, siapapun yang mendapatkan taufik untuk mengkhidmati jemaat, dalam corak apapun, tidak ada kebaikan yang lebih besar lagi dari itu, dari taufik untuk mengkhidmati jemaat itu. Dan untuk melaksanakan pengkhidmatan tersebut, diperlukan adanya ketakwaan. Dalam pengkhidmatan kepada jemaat, ketakwaanlah yang dapat memberikan taufik untuk memberikan pengkhidmatan yang makbul, yang diterima. Pekerjaan ini memang dilakukan dengan menyimpan rasa takut pada Allah Ta'ala dan meraih keridaannya. Jadi untuk bagi para mubaligin pun dan para pengurus, batasan-batasan yang telah ditetapkan, meraih kebaikan dan berjalan di atas ketakwaan, supaya di mana di dalamnya ada tegak jalinan kecintaan dan persaudaraan, di sana pun di dalam kemajuan rohani dan keilmuan anggota jemaat pun keduanya saling berjalan beriringan, sama-sama berperan. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda dalam satu kesempatan, ta'awanu alal birri wat taqwa, artinya adalah bantulah saudara yang lemah untuk mengangkat bebannya, kelemahan amalan imani
ikut sertalah di dalamnya dan obatilah kelemahan jasmani, badan juga, kelemahan jasmani juga. Ini akan terwujud jika kita memiliki rasa simpati kepada anggota jemaat, apakah itu para pengurus maupun mubalighin, mereka bekerja dengan bekerja sama. Kelemahan amali ataupun imani bukanlah artinya kita bergabung di dalam kelemahan amali dan imani itu kita menjadi seperti itu juga. Maksudnya adalah untuk menjauhkan kelemahan imani dan amali itu, ketua jemaat atau pengurus lingkupnya, sesuaikanlah dengan lingkupnya dan memperbaiki keilmuan agama bagi para mubalig dan bekerja untuk sebagai wakil dari khalifah, itu lakukanlah masing-masing. Baik itu pengurus maupun mubalig. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda lagi, suatu jemaat tidak mungkin tegak sebelum di dalamnya orang-orang yang kuat membantu orang-orang yang lemah. Jadi, nizam jemaat dibuat untuk tujuan supaya rohani dan keilmuan dan jasmani anggota jemaat diperbaiki dan dibuat program untuk itu. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, orang yang besar mengkhidmati orang yang kecil dan perlakukanlah dengan kelembutan, di mana para pengurus, khususnya para ketua, para amir, hal-hal yang perlu di dalam jalinan antara mereka, di sana juga perlu juga untuk jalinan antara mubalighin dengan para pengurus. Seiring bersama dengan ketakwaan dan kebaikan, memperlakukan satu sama lain, dan dengan itu akan tercipta suri teladan yang baik bagi para anggota, yang penting untuk peningkatan ilmu dan rohani anggota jemaat juga. Terkadang kita melihat di mana ada sedikit saja dalam hal ini ada kekurangan di dalam hubungan antara pengurus, mubalig, ataupun ketua, ataupun ada kecurigaan sedikit saja, langsung setan itu masuk ke dalamnya. Lalu akar dari kebaikan dan ketakwaan mulai goyah dalam kondisi seperti itu. Ada sebagian orang yang bersimpati kepada mubalig dengan mengatakan bahwa Pak Ketua tidak memperlakukan baik Anda. Ada sebagian orang yang memprovokasi Pak Ketua dengan mengatakan bahwa seharusnya mubalig jangan bersikap seperti itu. Orang yang islahnya dibebankan kepada mubalig dan ketua, terkadang dari antara mereka sendiri, dari antara anggota sendiri, merekalah yang menciptakan kerenggangan di antara mubalig dan pengurus orang-orang itu. Sebagai dampaknya timbul kegelisahan di dalam diri orang-orang. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, perhatikanlah, jemaat tidak mungkin berdiri yang di dalamnya saling memakan. Ketika empat orang duduk, salah satunya mengolok-olok saudaranya yang miskin, mencaci, janganlah seperti itu. Melainkan, di dalam suatu ijma, kumpulan, harus timbul kekuatan, bersatu, supaya timbul kekuatan di dalamnya jika bersatu. Dan kesatuan, yang dengannya, yang darinya muncul kecintaan dan keberkatan. Beliau bersabda, kekuatan akhlaki hendaknya diperluas, dan ini baru akan terwujud jika rasa simpati, kecintaan, kasih sayang itu dibiasakan di dalamnya. Dan rasa kasih sayang menutupi kelemahan itu diutamakan di dalam setiap kebiasaan. Khususnya para mubalighin dan pengurus, mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Tugas mereka adalah kasih sayang dan menutupi kelemahan orang lain
simpati harus diutamakan di dalam setiap kebiasaan. Rasa kasih sayang juga harus ada besar dalam diri kalian. Menutupi kelemahan juga harus ada dalam diri kalian. Dan kalian harus memiliki yang paling banyak. Dan jangan sampai cepat-cepat emosi naik pitam dalam hal-hal yang sepele juga. Dan bisa mengakibatkan kerenggangan dalam hal ini. Bukanlah artinya na'udzubillah para pengurus jemaat atau di antara pengurus dan pembalig dijumpai perselisihan secara umum. Bukanlah itu maksudnya. Mungkin ada saja satu dua perselisihan antara membalikin pengurus yang saya ketahui dalam setahun satu kali terkadang. Kenapa saya sampaikan secara terbuka di sini? Supaya para ketua dan amir mengetahui bahwa tugas mereka sangatlah besar. Tanggung jawab mereka sangatlah besar. Dan satu tujuan yang besar ada di hadapan kita. Jika na'udzubillah di antara satu sama lain timbul perselisihan, harus segera diselesaikan. Segera. Karena terkadang nampak kepada kita bahwa perselisihan antara satu sama lain tidak hanya berdampak pada dua pihak saja, bahkan anggota jemaat pun menjadi korban dalam hal ini. Terdampak. Syaitan dalam hal ini, seperti yang saya katakan, mengambil manfaat dari kondisi itu. Untuk itu, senantiasalah dari kedua belah pihak ini memperhatikan kedua tujuan besar tadi, bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada mereka untuk membimbing anggota, hendaknya itu dilakukan secara bekerja sama. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda dengan sangat jelas bahwa buah yang baik, hasil yang baik baru akan terwujud jika ada kerjasama di dalamnya. Beliau bersabda, pekerjaan yang harus dilakukan dengan dua tangan, jika dilakukan dengan satu tangan saja, tidak mungkin dapat terselesaikan. Dan jalan yang harus ditempuh dengan dua kaki, jika ditempuh dengan satu kaki, tidak mungkin dapat ditempuh. Begitu juga, segenap kesuksesan bergantung kepada dukungan masyarakat dan akhirat juga. Apakah seorang dapat menyelesaikan antara rohani dan jasmani sendirian? Tidak. Sama sekali tidak. Pekerjaan, apakah itu rohani ataupun jasmani, tanpa ada dukungan satu sama lain, tidak mungkin dapat berjalan. Beliau bersabda, khususnya pekerjaan yang merupakan pekerjaan agung, untuk pekerjaan tersebut, dukungan satu sama lain sangatlah perlu. Tidak juga amir, tidak juga sadar, mereka memegang wewenangnya masing-masing, lalu bertindak sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Tidak seperti itu. Tidak juga para mubalig menganggap pendapatnya selalu benar dan berupaya untuk mengamalkan dan memerintah untuk mengamalkan. Tidak juga. Bekerjalah dengan bekerja sama, karena tugas mubalig ini memberikan tarbiyat kepada anggota jemaat. Dan seperti yang saya katakan, bahwa ilmu agamanya ini banyak, mubalig ini pada umumnya memang banyak, dan memang seharusnya banyak ilmu agama mubalig ini, dan harus terus meningkatkan keilmuannya, begitu juga rohaninya. Untuk itu, standar ketakwaannya, yakni standar ketakwaan para mubalig, harus lebih tinggi dibanding dari anggota biasa. Ketika mubalig memahami hal ini dan mengamalkan sesuai dengan itu, maka di antara pengurus dan anggota jemaat akan dengan sendirinya menyimpan makam yang khusus di dalam diri mereka berkenaan dengan mubalig.
para ketua dan para amir hendaknya ingat bahwa disebabkan karena pengaturan jemaat dan pengaturan nizam untuk menjalankannya dengan baik dibebankan kepada mereka, yakni kepada pengurus. Dan dalam tugas ini, mereka sebagai wakil dari khalifah, begitu juga para mubalighin menjadi wakil khalifah untuk memperbaiki keilmuan dan rohani para anggota dan menggunakan sarana untuk itu. Dan dalam hal ini, mubalig ini sebagai wakil dari khalifah untuk tugas tersebut. Jadi, keduanya, para amir, para ketua, dan para mubalighin, harus bekerja sama antara satu sama lain, dan mereka harus bekerja di bawah satu skim. Baru dari sisi nizam, jemaat akan semakin kokoh, dan standar rohani dan keilmuan akan terus maju. Sebelum ini telah saya sebutkan secara singkat bahwa tugas ketua, para amir maupun pengurus, bahkan tanggung jawab dalam hal ini adalah untuk menghormati, menciptakan di dalam diri mereka rasa hormat kepada para mubalig, dan terapkan itu jugalah. Terapkanlah juga di dalam hati para anggota. Hormatilah para mubalig dan terapkan rasa hormat itu di dalam diri para anggota. Supaya keutamaan makom para mubalig ini jelas, sehingga dengan itu para pemuda akan rela, akan siap untuk mempersembahkan dirinya untuk menjadi mubalig. Memang, menjadi mubalig, menjadi wakaf zindagi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, namun pemahaman hal tersebut itu meningkat bertahap secara bertahap. Para pemuda, para wakafino juga harus sepenuhnya mempersembahkan dirinya kepada jemaat, dan harus ada penggerak kepada mereka, kepada para wakafinau ini, yang bisa meningkatkan rasa cinta mereka untuk menjadi wakafin. Ini merupakan fitrat manusiawi yang tidak bisa diingkari. Jika timbul rasa pemahaman berkenaan dengan pengkhidmatan kepada jemaat, dan jika difahami setiap pekerjaan demi Allah Ta'ala, maka dengan ketakwaan tadi, keilmuannya pun akan terus meningkat. Begitu juga seorang wakaf zindagi, jangan melihat seperti halnya orang-orang duniawi. Dan ini sebetulnya ruh hakiki dari seorang wakaf. Jadi para ketua, para amir, dan para pengurus harus dalam bersikap kepada para mubalig dan para wakaf zindagi harus mencerminkan kerendah hatian dan sikap kerjasama, supaya di masa yang akan datang kita dengan mudah dapat meraih jumlah mubalig yang lebih banyak lagi, seperti yang kita katakan bahwa sekarang sangat diperlukan mubalig. Dan harus ada perasaan cinta bagi para pemuda kita untuk menjadi mubalig. Dan harus kita gerakkan itu. Dan para wakafinau dan juga para mubalig muda juga, saya ingin katakan dalam hal ini bahwa sekalipun dunia memahami posisi kalian ataupun tidak, ketua, amir maupun pengurus ataupun anggota, apakah mereka menghormati Anda ataupun tidak, Anda tetap harus janji yang Anda sampaikan kepada Allah Ta'ala untuk berkorban, lakukanlah itu dengan niat yang suci, yang tulus. Pandangan Anda harus tertuju kepada bahwa orang tua Anda telah mewakafkan saya sebelum saya lahir, lalu ketika saya menginjak usia dewasa, saya telah mewakafkan diri juga dan memperbaharui wakaf saya
Untuk itu, saya tidak ingin melihat kepada dunia. Melainkan, saya ingin menunjukkan pandangan ini kepada Allah Ta'ala. Dan saya ingin melihat kepada keperluan jemaat saat ini. Untuk itu, saya akan persembahkan diri saya untuk masuk ke dalam jamiah. Dan ketika saya menjadi mubalig nantinya, saya akan tunduk di hadapan Allah Ta'ala dalam berbagai permasalahan. Dan saya tidak akan memperdulikan sikap orang-orang kepada saya nanti. Insan memang harus tunduk kepada Allah Ta'ala. Maksud di sini adalah, janganlah melihat bahwa apa yang dikatakan pengurus, apa yang dikatakan sehingga meskipun timbul permasalahan, saya tidak akan mengeluh kepada manusia, saya akan mengeluh kepada Allah Ta'ala nantinya. Janganlah memperdulikan sikap orang lain kepada Anda nantinya. Seorang wakaf zindagi, mereka mewakafkan hidupnya seumur hidup. Mereka mempersembahkan hidupnya kepada Allah Ta'ala untuk bekerja demi agama. Sedangkan seorang pengurus, mereka berkhidmat hanya untuk beberapa tahun dan sifatnya sementara. Jadi jika seorang pengurus tidak menjadi wujud yang bermanfaat bagi jemaat dan alih-alih bekerja sama malah menciptakan masalah, maka dan ini merupakan tanggung jawab para mubalig juga untuk mendoakan para pengurus supaya mereka berjalan di atas jalan yang benar. Mintalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala membebaskan dia dari pengurus yang seperti itu, yang tidak baik. Allah Ta'ala maha mengetahui dan memiliki segenap kekuatan. Jika dalam pandangan Allah Ta'ala melepaskan seorang pengurus dari jabatannya adalah lebih baik dalam pandangan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan lakukan itu. Dan jika dalam pandangan Allah Ta'ala si pengurus itu memiliki banyak kelebihan-kelebihan lainnya dan lebih baik untuk mengkhidmati terus, maka kelemahan yang dapat menciptakan kerenggangan, maka semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa si mubalig itu dan memperbaiki si pengurus ini. Dan ini merupakan tugas Allah Ta'ala. Mubalig tugasnya bekerja sama dan berdoalah. Begitu juga, saya ingin katakan kepada para pengurus maupun mubalig, bahwa ketika kita menaruh harapan kepada para anggota, supaya di rumah mereka jangan sampai ada hal-hal yang buruk, gunjingan mengenai mubalig ataupun pengurus, begitu juga para mubalig, para pengurus, hendaknya mendisiplinkan di rumah-rumah mereka, jangan sampai ada ghibat atau gunjingan berkenaan dengan siapapun. Ya, hal-hal yang positif silakan dimunculkan di dalam rumah, dibicarakan, supaya di antara keturunan para mubalig dan di antara keturunan para pengurus dapat terlahir wakaf zindagi atau timbul kehormatan kepada para wakaf zindagi dan mubalig, para pengurus, di dalam corak apapun. Para pengurus, khususnya para ketua, para amir, hendaknya ingat selalu bahwa sebarkanlah kebaikan dan kasih sayang kepada para anggota jemaat. Mendapatkan jabatan bukanlah hak Anda dalam hal ini. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala kepada Anda. Untuk itu, hormatilah karunia Allah Ta'ala ini dengan segala kerendahan hati dan rasa percaya yang diberikan kepada khalifah kepada Anda dan tugas pengawasan jemaat ini telah diberikan kepada Anda. Lakukanlah tanggung jawab itu. Setiap anggota jemaat, yakni ketua, pengurus, ya baik yang kecil maupun besar, sadarkanlah mereka bahwa mereka berada di bawah naungan yang aman.
Perlakukanlah setiap orang dengan lembut dan dengan tersenyum. Kursi di kantor, jabatan di kantor, jangan sampai menjadikan Anda bangga, takabur. Justru harus menjadikan hal itu sebagai kerendahan hati. Dan rumah, pintu para mubalig dan para pengurus harus terbuka setiap saat bagi para anggota. Hadrat, contoh suri teladan Hadrat Rasulullah SAW, hendaknya kita senantiasa perhatikan. Di dalam riwayat kita mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berjumpa dengan tersenyum kepada setiap orang. Begitu juga ada orang yang mengatakan bahwa ketika saya menyampaikan satu kasus kepada jemaat, katanya lantas tidak ada jawabannya berbulan-bulan, katanya. Padahal pada tahun yang lalu saya sering menyampaikan berkenaan hal ini supaya kasus-kasus anggota jemaat atau permasalahan apa saja, janganlah digantung. Segera kerjakan. Jika memang terpaksa, ini prosesnya lama, kasusnya ini, permasalahan anggota ini, karena perlu penyelidikan, perlu hal-hal lainnya, jika memang itu belum bisa dilakukan secara segera, penyelidikan tersebut, sehingga kasusnya tertunda, tergantung, maka segeralah informasikan kepada kedua belah pihak bahwa ini yang sedang kami lakukan, sehingga terlambat. Harus diinformasikan kepada kedua belah pihak yang berkasus. Jika anggota yang berkasus tadi, menyampaikan kasusnya tadi, disampaikan dengan baik, diinformasikan, dan memperlakukan mereka dengan wajah yang senyum, maka orang anggota yang bermasalah tadi, setengah dari kecurigaannya telah hilang dengan perlakuan pengurus yang baik. Hadrat Rasulullah SAW telah menasihati kita sampai ke hal-hal yang kecil. Bagaimana seyoganya akhlak kita seharusnya? Jika itu diamalkan, maka para pengurus, para amir, para ketua, kecurigaan anggota kepada mereka bahwa sikap mereka itu menciptakan keresahan dalam diri para anggota, ini tidak akan terjadi. Berkenaan dengan berlaku baik kepada orang lain, suatu ketika Hadrat Rasulullah SAW bersabda, kebaikan yang sekecil-kecilnya pun jangan dianggap rendah, meskipun hanya dengan bersikap rendah hati, bersikap baik kepada saudaranya. Allah Ta'ala memberikan ganjaran, balasan kebaikan pada setiap amalan. Bersikap baik pun dapat meningkatkan kebaikan bagi si orang tersebut. Jadi, setiap orang dengan berbagai sarana, berupayalah untuk memberatkan titik kebaikannya. Para pengurus hendaknya ingat bahwa jabatan apapun dalam jemaat ini bukanlah untuk menciptakan kebanggaan, ketinggian, ketakaburan, melainkan untuk menciptakan kerendahan hatian. Untuk itu, setiap keputusan dan setiap tugas dilakukan dengan diiringi rasa ketakutan, rasa takut pada Allah Ta'ala, dan dengan kerendahan hati, dan dengan keadilan. Upayakanlah untuk itu. Hadrat Rasulullah SAW menasihatkan kepada orang yang memiliki kekuasaan, dan jika setiap pengurus memperhatikan nasihat Rasulullah SAW tersebut, pastilah mereka akan meningkat di dalam bersikap baik. Dalam satu kesempatan, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, orang yang dijadikan pengawas oleh Allah Ta'ala bagi manusia lainnya, dan tapi dia lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka ketika dia mati, Allah Ta'ala akan mengharamkan surga baginya. Begitu kerasnya peringatan ini. Dan ini bisa menggoyahkan. Jika yakin pada Allah Ta'ala dan akhirat, setiap pengurus, setiap tugas akan dilakukan dengan penuh rasa takut. Dalam satu kesempatan, Rasul bersabda, pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan
sangat mencintai orang, seorang hakim yang adil, dan Allah Ta'ala akan membenci dan menjauhi seorang hakim yang zalim. Jadi, berupayalah untuk sampai mengamalkan sampai ke kehalusan, baru tuntutan keadilan akan bisa diwujudkan. Begitu juga Hazrat Rasulullah SAW bersabda, orang yang membutuhkan, orang yang miskin, orang yang menutup pintunya bagi mereka, Allah Ta'ala pun akan menutup pintu langit bagi mereka. Jadi, para pengurus, dari mulai amir, sampai pengurus yang sekecil-kecilnya, adalah tugas setiap orang untuk nizam jemaat yang berputar di sekitar khalifah, dan pengurus dalam hal ini sebagai perwakilan bagi khalifah ditetapkan di berbagai tempat, laksanakanlah tugas Anda. Senantiasalah minta karunia kepada Allah Ta'ala. Begitu juga para pengurus badan-badan, fahamilah tugas-tugas Anda. Para pengurus badan harus aktif dalam setiap level, baik itu khudam, ansor, lajnah. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu, tujuan beliau mendirikan badan-badan ini adalah supaya setiap level dalam jemaat ini aktif dalam jemaat. Dan dengan berbagai sarana, akan berupaya untuk memajukan jemaat dan bisa disampaikan kepada setiap level di dalam jemaat ini. Apakah itu anak-anak, pemuda, orang tua? Supaya khalifah bisa mendapatkan kabar dari berbagai sarana dan dia bisa mengetahui bagaimana kondisi jemaat saat ini. Jadi, setiap pengkhidmatan kepada agama, setiap orang, setiap pengurus harus menganggap pengkhidmatan kepada agama ini sebagai ihsan Allah Ta'ala, dan bekerjalah dengan sama-sama. Nizam jemaat, pengurus, amir harus bekerja sama satu sama lain. Jika terjalin kerjasama ini, seluruh badan-badan dan seluruh anggota ini aktif, maka percepatan kemajuan jemaat akan berlipat lagi. Jadi hendaknya diingat senantiasa, saya pun, para pengurus hendaknya ingat bahwa jika ada yang melontarkan keberatan berkenaan dengan pengurus, atau ada yang menyampaikan suatu bertentangan menentang seorang pengurus, maka dengarkanlah dengan tegar, dengan sabar, dan di dalam diri pengurus harus banyak rasa sabar, dan alih-alih membalas perkataan anggota yang melontarkan keberatan tadi, berupailah untuk mengislah diri sendiri, apakah memang betul ada kelemahan yang dikeluhkan itu dalam diri saya atau tidak. Dan ini perlu untuk memenuhi tuntutan keadilan. Saya ingin katakan kepada para anggota juga bahwa mereka pun harus meningkatkan standar ketakwaan mereka, karena mereka juga diperintahkan untuk mendukung dalam kebaikan ketakwaan. Jika standar anggota jemaat, standar ketakwaannya baik, maka kita pun akan dengan sendirinya akan mendapatkan pengurus-pengurus yang memperhatikan ketakwaan dan kebaikan. Jadi setiap orang harus memperhatikan standarnya. Bagaimana standar ketakwaan dan kebaikannya? Apakah mereka berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kebaikan itu atau tidak? Setiap anggota jemaat harus melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab, yakni keitaatan yang tugaskan kepadanya. Itaatlah. Suri teladan keitaatan Anda, di mana akan meningkatkan hubungan Anda dengan jemaat, keitaatan itu, keturunan Anda pun akan senantiasa melekat dengan jemaat dengan itu. Dan standar ketakwaan orang lain pun akan meningkat.
maka jika ini terus meningkat di dalam diri para keturunan kita, maka di antara keturunan kita akan kita mendapatkan dengan mudah keturunan para pengurus yang berakhlak baik. Semaikanlah nasihat ini dalam diri kita dan kepada anak keturunan kita juga, supaya kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik, baik itu dalam kondisi sempit maupun lapang, di dalam kondisi sedih, bahagia, dalam kondisi merampas hak orang lain dan mengutamakan orang lain, dalam berbagai kondisi harus mendengar perintah pimpinan, karena dalam jemaat ini tidak ada pimpinan duniawi, namun itaat kepada nizam jemaat itu penting dalam hal ini. Apakah hal itu bertentangan dengan kita, melawan kita, berdoalah, berupayalah. Dan jika ini harus disampaikan kepada pemimpin lebih atas atau khalifah, sampaikanlah. Jika ini tidak adil, tapi bagaimanapun jangan sampai ada pembangkangan, pemberontakan. Senantiasalah setiap saat berdoa supaya secara agama, secara duniawi juga kita mendapatkan pengurus, pimpinan yang mencintai kita dan kita pun mencintai mereka. Semoga mereka menjadi orang-orang yang mendoakan kita dan kita pun menjadi orang yang mendoakan mereka. Lalu kita menjadi perwujudan firman Allah Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah bersabda bahwa Allah Ta'ala pada hari kiamat akan berfirman bahwa maka manakah orang yang untuk keagunganku mencintai satu sama lain pada hari ini ketika tidak ada naungan lain selain naunganku, aku akan memberikan naungan kepada orang-orang itu. Jadi orang yang mendapatkan tempat dalam naungan Allah Ta'ala, maka pasti dia akan mendapatkan naungan di dua alam ini, dunia dan akhirat. Semoga seluruh pekerjaan kita semata-mata karena Allah Ta'ala, dan kita telah beriman kepada utusan Allah Ta'ala dan pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dapat melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Dan harapan Masih Maud alaihi salam kepada para anggota, semoga kita dapat mengamalkannya. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, Allah Ta'ala menghendaki untuk menjadikan satu jemaat di dalam diri kalian, sehingga kalian menjadi suri teladan bagi dunia dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jadi berhati-hatilah kalian, dan orang yang berhati baik, yang sederhana, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, yang tinggi standar kebaikannya. Jangan sampai di dalam obrolan-obrolan kalian ada kesibukan mencaci maki, mencemooh orang lain, yakni tertawaan dalam corak cemoohan kepada orang lain. Jangan sampai. Berhati baik, berjalanlah di atas bumi dengan kerendahan hati dan kebaikan. Semoga kita dapat menjadikan kondisi kita seperti itu dan menjadi orang-orang yang berada dalam naungan rahmat Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر